So, tuan-tuan dan puan-puan, bersiaran lagi kita pagi ni di Kebun Den. Kebun Den, kebun saya lah. Okey, suasana mendung. Agaknya rasanya dah 1 jam lebih kot saya sampai. Saya dah buat 2 lubang, 3, beberapa lubang lah ya. Tapi tak apa, nanti saya tunjukkan apa pendekatan yang saya guna sebelum saya menanam pokok. Itulah pokok apa pun. Okey, terutama pokok durian. Ramai yang cakap kena buang busuk. Okey, saya buat juga tapi tak ada busuk sampai tinggi ni. Rumput saya ni dia dah ada, saya ni tak ada. Busuk saya pakai-pakai betis je. Kecil je. Tapi pendekatan saya agak lain sikit. Still ada lah komponen yang diperlukan. Sebab kawasan ni adalah kawasan bukit tu. Kalau tengok sana tu, turun bawah, sana turun bawah. Tanah turun bawah, tanah turun ke bawah, saya di atas, tapi rata. Apapun, mari kita tengok. Saya tak tunjuk semua, sikit je, satu per satu. Ini dia contoh apa yang saya buat. Kawasan ni dah semak, jadi saya mesin sikit keliling dia. Saya gali anggaran lebih kurang sekaki. Ini tak ada gali lagi, satu kaki. So, pendekatan saya gali dulu. Okay, tanah ni memang dah cantik dah topsoil. Nanti saya akan ambil topsoil bubuh berah atas dia. Tambak lah. Jadi dia lama macam busuk tu lah jadi dia. Dan saya akan tanam di sini lah. Ni contoh yang saya dah proses. Dah terang cantik dah. Ni rumah saya buat tadi . Ni. Okey, adalah busuk kecil kan. So nanti kita akan tanam di situ. Dah dicampurkan dengan tanah. Saya campur juga tanah kompos lah . Tanah humus ni. Jadi selain daripada tanah semula jadi. Bila dah tambak. Nanti masa akan datang benda ni saya akan tambak lah. Sikit-sikit tambah berkeliling. Ini dia lah. Lepas tu dah tanam, barulah kita macam tu lah jadi dia. Okey, pendekatan saya ambil pokok yang melentur ke sana. Matahari sana tuan-tuan, matahari sana. Petang. Matahari pagi kat sini. Sini matahari pagi ya. Okey. Belah pokok getah ni. Jadi saya ambil pendekatan sebelah sana. Nanti kita teduhkan juga. Jadi dia akan pergi dengan harapan dia akan naik tegak balik membawa kepada matahari pagi. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Okey, itu dulu. Ini satu lagi tuan-tuan. Dalam ni saya dah bubuhkan racun anai-anai dah sebenarnya. Okey, saya dah bubuhkan racun anai-anai. Nanti saya genggali sikit lagi. Bagi dia dalam sikit lagi, besarkan sikit lagi. Dan nampak tak ni dah siap lah, ready to plant. Okey, tu topsoil yang saya ambil kutip, saya letak situ selonggok, nanti kita tambun je di atas dia. Okey, saya nak teruskan operasi pagi ini. Semoga cuaca terus mendung, insyaAllah, mudah-mudahan memudahkan segala urusan. Amin. Okey, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, kita nak tanam pokok anak pokok durian teka. First step, kita buanglah dia punya bahagian bawah kawat polybag berat ni. Terbalikkan ke sana. Okey tuan-tuan, ni step yang kita buatlah yang paling mudah. Okey, bahagian bawah dah sudah. Kita tolak dulu tanah ni sikit-sikit. Tolak dulu tanah sikit-sikit. Lepas ni kita tambak. Jadilah banyak busuk dia. Lepas ni kita tarik je plastik tu. Plastik tu tak ada masalah. Ni pokok dia. Okey, color dia tu kita kena betulkan. Sekejap lagi. Pusingkan ke sana. Ni. Sana. Dia menghadap matahari. Boleh back yang jap.
Okey, bimbangkan dia tu kita bawa tanah sikit. Boleh lah slow-slow tarik naik ke atas. Dah selamat. Tarik. Terus. Okey. Kita kemas kini bahagian yang bawah. Tadi dah terlepas kan. Tak sempat juga dia nak pusing hadap matahari. Tapi memang dia hadap matahari. Matahari pagi. Saya tak ada nak buat main hadap matahari petang. Tapi dia dah pergi menghadap matahari pagi. Tak apalah. Itu keputusannya. Okey, yang ni nanti kita tambah lagi tanah tepi ni supaya dia jadi lebih kukuh, kuat dan stabil. Selamat satu pokok. Alhamdulillah. Ini tangan wanita. Mudah-mudahan pokok ni berbuah dengan hasil yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Lepas ni kita ambil tanah topsoil yang lain, kita tambahlah dekat keliling dia supaya dia jadi lebih stabil kan. Ini tanah yang kita ambil dari tempat lain, bahagian atas. Okey, kita tambah dari masa semasa, dia akan ditambahlah menjadikan kawasan ni dia punya buset dia tu lebih besar dan mudah-mudahan pokok menjadi lebih stabil, akar lebih kuat dan tunggu saja hasilnya.